guys, welcome to my YouTube channel. So, di video kali ini adalah video vlog pertamaku. Yeay. Tapi guys, kayaknya mungkin kalau ada kesempatan, kalau gak ada kesempatan nanti ketika di sana ya. Kalian tahu kan tempatnya ada di judulnya kan. Jadi, aku mau pergi ke perkemahan. Okay, guys. Jadi, sekolah ibu aku tuh lagi ngadain kayak camping gitu dan aku ikut. Yeay. Jadi mungkin kalau gak ada kesempatan aku bakalan dubbing aja ya, soalnya malu kan, belum pede guys. Oke, ini aku udah siap, dan aku udah bawa barang-barang guys. Nah, aku pakai masker. Di sana tuh dingin banget cuacanya. Jadi aku siap-siapin segala, mulai dari kaos kaki, terus bawa masker, terus pastinya jaket. Buat kalian nanya, Kak, kenapa sih jaketnya tebal-tebal amat di sana dingin, Bro? Aku jadi look so fat gitu, kayak gendut banget. Gendut banget kan? Aslinya cuma segini, guys, badanku. Dan ini aku udah siap-siap. Aku bawa tas kecil supaya nanti enggak ribet kalau misalkan bawa handphone. Guys, wajah aku lagi kurang bagus, guys. Buat kalian yang nanya, Kak, kenapa sih bisa kayak ngelihat ke kamera gitu? Aku ngelihat dari pantulan dari sini nih. Nah, di sini. Tuh, guys. Okay, lihat dong, aku udah bawa barang-barang. Aku tinggal nunggu jemputan. Jadi guys, besok tuh aku mau kayak subuh ya, subuh. Kadang gak terlalu jauh dari kayak gak keluar kota gitu. Jadi pas subuh aku bakalan pulang, bakalan sekolah. Terus pas siangnya aku bakalan dijemput lagi kayak gini. Pas udah pulang sekolah aku dijemput sama ayah ya. Dijemput lagi, terus kesana lagi. Dan mulainya tuh dari hari ini, dari tadi pagi sampai ke hari Rabu siang. Lihat guys, bibir aku guys. Ini lip tint, tapi lip tintnya malah jadi beda guys. Kesel banget sih deh, tadi nungguin aku jemput. Lihat guys, aku udah nyiapin barang-barang tuh. Kesel banget dari tadi nungguin jemput guys. Aku pulang sekolah bersantukan pulangnya TK sekitar jam 3-an. Terus udah azan di jalan, jadi aku pulang sekolah langsung sholat. Terus udah sholat aku bakal, tadi itu aku langsung beres-beres gitu kayak yang mau dibawa. Sebenarnya ini cuman sedikit aja yang mau dibawa, soalnya udah ada yang dibawa sama ibu aku. Jadi ibu aku tuh duluan pergi ke sana tadi pagi dan aku nyusul sekarang karena aku harus sekolah dulu. Jangan lupakan sekolah kalian, guys. Banyak banget yang request. Kenapa sih mataku? Banyak banget yang request, katanya, "Kak, coba bikin vlog dong." Siap. Ini gak tau bakalan aku upload enggak sih. Lihat aku kayak nangis gitu, guys. Wajah aku lagi hancur guys, lihat lagi ada bintik-bintik terus ini. Aku pakai eyeliner yang di dalam gitu, bukan eyeliner bukan di dalam, yang cuman hitam guys, yang kayak di waterliner kayak gini. Jadi cuma di dalamnya aja guys. Thumbnail. Dan guys, kesel banget sumpah nungguin. Aku barusan siap tuh kayak sekitar jam, tunggu sekarang jam berapa guys? Aku nunggu udah berapa jam? Oh iya, tadi aku siap itu kayak sekitar jam 3:30 gitu. Sekarang udah jam 4 lebih 4. Lihat guys, itu jamnya agak lebih ya tuh, karena itu adalah waktu Indonesia bagian aku. Jadi supaya nggak terlalu telat gitu kan. Jadi nyangkanya wah, padahal tetap aja sih. Kau udah tahu ya. Aku kesel guys. Aku mau nyoba nyari makanan dulu. Lihat guys, di luar.
Aku udah nutup-nutupin pintu. Serab, guys. Serab. Aku mau nyari makanan sih. Tapi kayaknya gak ada deh. Oh iya, guys. Ada nori. Tada, favorit aku banget. Bukan iklan. Ini juga. Terus, ini juga. Tapi guys, aku kayaknya gak akan bawa itu. Karena di sana kan ada warung ya. Jadi bisa jajan. Dan kayaknya langsung aja ketika aku udah nyampe. Oh ya guys, tunggu dulu. Jangan lupa bagi kalian yang belum like, like dulu videonya. Terus komen di bawah video apalagi yang aku buat. Terus bisa kalian bisa ngirim kritik, saran, atau tips bikin video apa ya. Terus kalian juga share video ini ke banyak ke seluruh teman-teman kalian. Dan pastiin juga kalian udah subscribe channel ini. Ini channel ini yang ada di bawah ini nih, yang tombolnya merah tulisannya subscribe, atau kalau pakai bahasa Indonesia berlangganan ya, kalian pijit aja itu. Terus pijit, kalau udah pijit juga yang tombol yang sebelah sininya ya, yang sebelah sininya itu adalah tombol notifikasi. Jadi kalau misalkan kalian udah sebelah sini atau sebelah sini sih, pokoknya itu ya, itu ya. Dan aku lagi seneng banget sekarang guys, karena aku mau ikut camping. Meskipun entahlah aku bakal dicepet jam berapa, tapi ketika aku udah nge-WhatsApp tadi ya, ayah sebentar lagi berangkat. Meskipun udah nyampe di sini, mungkin mandi dulu kek, ngapain dulu kek, kan gitu kan. Guys, pokoknya di antara di sini sama di sini ya tombol subscribe-nya. Terus kalian juga pijit ya, kalau udah subscribe, pijit yang ada gambar lonceng, itu adalah bell notifikasi. Jadi misalkan kalau aku upload video, kalian pasti jadi nomor kehiji yang nonton, guys. Nanti kalau nomor ke-1 aku akan kasih hadiah, oke? Okay? Kapan-kapan. Dan guys, kalau misalkan aku segera 1000 subscriber, aku bakal ngadain mini giveaway buat kalian ya. Dan kayaknya tunggu aja sampai aku berangkat. Let's go. Ini bagian pintu depannya guys. Ini rumahnya rumah kayu, itu ada WC. Ini pun WC dan itu kamar aku. Di sini kamar kosong, di sini ada TV gitu. Ini kayak room tour ya, gak jelas banget sih. Tempat sholat, itu ada kresek. Ini kamar aku ya. Tuh guys, ini lengkap lumayan lah. Di sini ada pengharum. Terus di sini ada kasur. Ini atas ibu aku. Kaos kaki. Tuh di sini kayak ada gantungannya. Ini pintunya ya. Tuh. Itu gantungannya, ada jaket aku sama jaket ibu sama kemeja. Terus di situ ada handphone rajaan dong, lihat. Karena ibu aku kan guru. Terus ini ada tas aku. Tada. Sorry guys, aku pakai lighting handphone karena aku gak bawa lighting, guys, lupa. Di situ ada ya seperti inilah ya. Toilet gitu ya. Itu ada rajaan make up, guys. Ini tas aku buat besok school. Ini kaki aku. Ini kasurnya, guys. So, guys, segitu penampakan dari kamar ini. Dan ini adalah kayak aku mau kayak bagi kedua part gitu, guys. Soalnya aku yakin bakal kepanjangan. Dan ya, sekarang aku mau keluar dulu, oke? Okay? Ini dia. Selamat datang. Dan guys, ini adalah penampakan dapur umumnya. Itu ada kaki aku, guys. Ini malam-malam ya, sekitar jam 7-an, mungkin itu jam 8. Oke, aku mau keluar. Subuh, guys. Gelap. Oke, jadi ini adalah aku, lihat berantakan banget sih. Ini ada kacamata aku anti radiasi. Hai guys, ini katanya kotor banget sih.
Hai guys, barusan aku yang pertama ngevlog di sini. Nih. Terus itu yang menurut aku kata aku air itu. Tuh. Sana, sana. Dan guys, kalian percaya tuh guys. Tuh di bawah tuh aku kayak berdiri di atas, di bener-bener di atas balong, guys. Balong ya, balong. Tuh. Kalau misalkan ini kebuka, pan aku bisa jatuh loh masuk ke sini. Kosong, guys. Lihat dong, tuh. Kayak tuh ada ikan barusan lewat tuh. Oke. Okay. Aduh, kejedot, guys. Kejedot ke sini, guys. Ya Allah, sakit, guys. Sorry, guys. Kayaknya mau nge-vlog dibalikin gini aja deh. Ini ya. Wow. Kedekatan, guys. Nah, segini. Oke, okay, guys. Jadi ini silau banget sih. Aku harus room tour apa lagi ya? Kayaknya aku mau nerusin room tour yang di meja toilet ini, guys. Nih yang ini aku kayaknya mau terusin di sini aja. Jadi sini kan yang handphone tadi tuh, ini gantungan-gantungan. Ini jaket aku. Oh ya guys, ada makanan, guys. Guys, guys, aku lagi lapar, guys. Tapi kayak pengen makan yang nyenyangin gitu. Di sini ada baju-baju, ada baju tidur, ada kerudung sekolah buat aku. Di sini ada sabun mandi, ini ada parfum, ini botol minum aku, ini tempat flash disk. Ini kayak ada jajanan, tuh ada Oreo gitu. Terus talak angin. Ini ada Teraskin yang toner sama sabun cuci muka yang punya ibu aku. Di sini ada pouch make up ibu aku dong, tuh. Di sini ada yang punya aku ya, guys. Tuh, guys, ini. Ada Wardah. Terus ada juga ini. So, guys, ini barusan ini sekarang ya jam 18.36. Ini aku, guys. Aku pakai headset. Dan ini kayak silau banget. Kok kayak ada kaca gitu di sana, guys. Jadi hehehe. Jadi aku ini kamera. Terus itu ada kaca. Jadi aku fokusnya ke kaca. Karena aku pakai kamera belakang. Kayak banget sih. Aku lagi kayak sendiri gitu, guys. Kayak sendiri banget. Tidak sekali siapa-siapa. Dan guys, sebentar lagi mau ada nanti malam sih mau ada api unggun gitu dan aku mau ikutan. Guys, kita minum yogurt aja ya. Supaya enggak kesepian kayak hati ini. Ya, bucin. Gimana sih ini handphone? Guys, kelihatan enggak, guys? Ngezoom banget, guys. Tunggu, guys. Hap. Nah. Gak dulu nge-zoom, guys. Sekarang, guys. Oh ya guys, mau duduk dulu ya. Karena minum sambil. Ini gaji banget sih. Rumahnya sebenarnya gaji banget. Cuman daripada gak ada kerjaan ya kan. You can. Ini aku gak ada lighting lagi, guys, jadi terpaksa harus dibalikin kameranya. Nyari baterai, guys. Gak ada baterai. Guys, ini lagi gaji banget, sumpah. Dan nanti aku bakal vlogin setelah, saat api unggunnya, insya Allah, oke? Okay? Ini cuma sebagai informasi sekarang jam 18. Berapa tadi? Jadi ya. Oh ya guys, aku baru ngeberin casan. Casan aku putus lagi, guys. Kayak cinta ini, guys, putus mulu. Aku bucinnya sudah mendarah daging ya, guys. Jadi sorry banget. Ya. Okay, aku bakalan kembali nanti kalau aku bikin video lagi atau mungkin nanti kalau api unggun aku akan bikin video lagi. Hai guys, jadi ternyata api unggunnya agak ditunda ya. Sekarang adalah jam 8 jam 19 kurang 2. Guys, lihat wajah aku lagi burik banget. Ini gelap banget sih. Tuh lihat burik banget kan. Ini gelap sih. Sorry guys. Dan diundur katanya api unggunnya. Jadi jam berapalah nanti aku bakalan kasih tahu di video selanjutnya. Dan kayaknya aku bakalan bagi kedua part.
Karena kayaknya videonya bakal kepanjangan, guys. Soalnya ini videonya kayak gaji banget sih vlognya ya. Tapi ya, daripada gak ada kerjaan kan, manfaatkan sebaik mungkin dengan nge-flow supaya berfaedah. Meskipun videonya keberbeda, tapi ya daripada dilakukan dengan hal-hal yang buruk ya kan. Ada bayangan dengan aku, guys. Hai, hai, hai. Daripada kan dilakukan dengan hal-hal yang buruk, guys. Jadi ya udahlah, aku manfaatin waktunya buat vlog karena jarang-jarang kan aku pergi ke tempat vlog, guys. Ini bukan double chin ya, ini headset. Dan aku bakal keluar sekarang. Aku mau nunjukin ke kalian tentang bagaimana penampakan dari kolam ikan yang banyak ikannya, guys. Okay. So guys, ini penampakan dari luarnya, penginapannya. Ini kamar, ini ruang tengah, ini kamar. Aku nginep di yang di dalam, yang di sana, dalam sini. Dan guys, yang udah aku janjiin, aku mau lihat guys di sana. Oh, tunjukin ini jalannya, jalan kayu ya. Dan ada ikan-ikan, hai ikan-ikan, ikan-ikan, hai, 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 hai. Pengen ngasih makan sih, tunggu guys. Aku mau nyari makannya dulu ya. Kayaknya nggak ada guys. Itu kan nggak ada. Aku pengen bawa makannya sih, tapi nggak ada. Ya udahlah. Mari pulang, pulang berangkat. Jalan. Sorry guys, tuh ikannya banyak banget, gede-gede banget. Ya guys, kabur. Di sana ada penginapan yang lebih panjang ya, banyak gitu. Terus di sana tempat yang kayak ada dapur umum. Terus ada juga kayak ruangan-ruangannya kan. You can, you can. Ini aku lagi jalan. Dan kita sampai di tempatnya. Guys, di situ ada aulanya. Ya, kuning banget sih. Ini ada kayak kebun-kebun, ada sawah. Di tempat flying fox. Ya, kita berangkat, berangkat. Dingin banget, guys. Aku pakai jaket tebal. Okay, so guys, ini aku lagi di dapur umumnya. Ini lihat dong, berantakan, guys. Aku lagi diem aja ya. Terus di sini ada dispenser. Ini kenapa kayak ngezoom gini ya videonya? Terus itu ada bubur kacang. Kacang hijau. Ada gula. Ada kerupuk, guys. Okay guys, jadi ini ada pemandangan tenda-tenda dan anak-anak yang dilihat dari atas ya. Lihat, lihat, lihat. Di zoom. Lihat, tuh banyak banget tendanya. 13 lebih kalau gak salah. Entah 17 atau berapa. Pengucapan api dasar dharma. Siap, gerak. Persiapan lari. Lari, maju. Jalan. Menyanyikan lagu api unggun. Jangan cinta kepada dia. Maka itu kada ibu.
sikon gitu ana sikon siapan lari lari maju jalan menyanyikan lagu Api Unggun. Api telah menyala, sinarnya menerangi aku mau tidur sekarang udah jam 23 lebih 10 gitu. Dan ya ini adalah hari terakhir, malam terakhir ya. Besok aku harus sekolah juga. Jadi kayaknya segini dulu ya video vlog dari aku guys. Aku sekarang mau tidur ya. Jadi kayaknya segini dulu video vlog dari aku. Soalnya ya karena emang ini vlognya sebenarnya gaje sih, cuman ya terima kasih buat kalian udah menyimak, buat kalian udah nonton, dan pastinya kalian makasih banget buat yang udah like, comment, share, and subscribe guys. Dan pastiin juga kalian lakuin semua itu. Aku udah